Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Diva Nada. Kali ini saya punya parfum My Angel. Produknya La Vernay. Untuk kemasannya seperti ini, kaleng aluminium berwarna gold dan stikernya berwarna marun. Di sini ada tulisan La Vernay Premium Fine Fragrance. Di bawah ada nama parfumnya My Angel dan ada juga stempel kode produksinya. Nah, untuk di atasnya seperti ini, segel aluminium berwarna gold juga, dan ada logo LV seperti ini. Dan untuk di bawahnya juga ada logo LV. Untuk berat keseluruhan dari parfum ini adalah 586 gram. Ini total berat keseluruhannya. Sedangkan untuk isi parfumnya yaitu 500 gram atau 500 mili. Nah, sekarang kita akan buka aja ya. Kita akan review aroma dari parfum ini. My Angel ini merupakan salah satu parfum terlaris dari masa ke masa ya. Parfum ini digemari anak-anak muda, terutama remaja putri. Nah, ini kita akan cek untuk bibit murninya seperti apa ya parfum ini. Saya punya wadahnya. Kita akan cek juga ya nanti ya seberapa bagus kualitas dari parfum ini dan komposisi aromanya seperti apa. Kita akan juga cek perbandingan bagusnya dalam meracik bibit parfum ini. Kita akan cek warnanya ya, kalau bibit yang masih murni ini. Nah, untuk warnanya seperti ini, jadi warnanya bening. Dan untuk kekentalannya seperti ini, tidak terlalu kental. Kemudian jika dioleskan ke kulit, ini tidak ada terasa panas sama sekali, ini biasa saja. Kemudian digosok seperti ini juga tidak terlalu licin ya. Seperti ini. Sekarang kita cek aromanya ya. Aroma yang pertama tercium dari parfum ini. Ini ada aroma seperti aroma nanas. Kemudian ada berbaur seperti aroma anggur ya. Dan ada sedikit aroma mandarin di parfum ini. Kita akan keringkan. Nah, jika digosok seperti ini, ada tercium sedikit aroma seperti aroma bunga lili ya. Dan ada aroma manis buah peach. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan racik saja parfum ini. Untuk perbandingan kita akan menggunakan bibitnya ini lebih banyak daripada campurannya ya. Nah, untuk botol 35 ml ini kita akan kasih campurannya 15 ml. Jadi untuk alkoholnya ini kisaran 12 ml. Alkoholnya 12 mili, kemudian kita akan tambahkan propilen glikol atau PG ya. Untuk propilen glikolnya ini sekitar 1 mili. Kemudian kita tambahkan juga aquades. Ini ada aquades. Untuk aquadesnya ini 2 mili. Jadi ini totalnya 15 mili. Kita aduk dulu. Nah, berikutnya baru parfumnya kita isi ya. Untuk parfumnya ini 20 mili. Nah, ini untuk bibit parfumnya 20 mili. Untuk meraciknya kita bertahap. Jadi
kita bagi dua. Kemudian diaduk dulu hingga tercampur rata. Ini bertujuan dengan racikan dua kali ini agar aroma parfumnya ini lebih kuat ya. Karena untuk racikan yang pertama ini buat mengurangi aroma menyengat alkohol, sedangkan untuk yang kedua adalah untuk aromanya biar lebih kuat. Nah, untuk yang terakhir kita akan tambahkan sedikit ini emulsifier clear. Jadi ini biar parfumnya bisa meresap ke pakaian dan untuk daya tahannya bisa lebih lama. Untuk emulsifiernya ini dikira-kira sedikit saja, sekitar setengah mili. Dan kita aduk lagi hingga tercampur rata. Ini kalau mengaduknya ini lama nggak apa-apa, sekitar 1 menit sampai 2 menit. Agar semua bahan-bahannya ini bisa menyatu dengan sempurna. Dan aromanya juga lebih keluar nantinya ya, hasilnya lebih bagus. Seperti ini. Kita masukkan ke dalam botol spray. Kita akan coba dulu untuk semprotannya dari parfum ini ya. Untuk semprotannya ini bagus, ini sangat menyebar dan ngembun. Ini aromanya lebih keluar. Ya, aroma pertama yang tercium ada seperti aroma buah nanas ya. Jadi aroma pertamanya ini manis dan segar. Ada seperti aroma mandarin, kemudian ada aroma nanas, dan ada seperti aroma buah anggur. Setelah beberapa saat, ini akan tercium aroma manis buah juga ya, seperti aroma buah peach berbaur dengan aroma sedikit aroma rempah ya. Aroma rempahnya ini seperti aroma jahe. Dan ada aroma amber juga di parfum ini. Nah, untuk aroma akhirnya akan tercium aroma bunga lili berbaur dengan aroma emas. Untuk daya tahan dari parfum ini jika digunakan di pakaian ini bisa bertahan di kisaran 8 jam. Jadi untuk standar ketahanan parfum ini adalah 6 sampai 8 jam. Nah, jika sering berada di dalam ruangan atau ruangan yang ber-AC, parfum ini bisa bertahan hingga seharian full. Buat yang berminat dengan parfum ini bisa memesannya melalui Shopee di Vanada Center, bisa juga melalui Tokopedia, atau bisa juga melalui WhatsApp. Nah, untuk tanya-tanya silakan tulis di komentar atau bisa juga melalui Instagramnya di Vanada Parfum. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.